Warga Kampung Kebon Manggu, Desa Ciharas Has, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur diduga mengalami keracunan. Total korban keracunan sebanyak 79 orang, mulai dari anak-anak hingga usia lanjut usia. Total yang terkena di sini 79. 79 itu udah termasuk yang di RSUD sama yang malam ada di puskesmas gitu. Untuk totalnya jadi 79 orang. 79. Gitu. Asalnya malam 78, nambah satu orang yang Ibu Enova ini baru datang tadi pagi. Gejala keracunan dialami oleh 78 warga setelah menyantap hidangan pada kegiatan acara Maulid Nabi. Saat itu, panitia penyelenggara membagikan kotak nasi berisi bihun, telur, dan nasi yang langsung disantap warga yang hadir. Setelah itu, warga mengakui mengalami pusing, mual, dan diare. Akibatnya, puluhan warga yang diduga mengalami keracunan menjalani perawatan di Puskesmas Cilaku dan RSUD Cianjur. Keluhannya mual, muntah, pusing, sama perutnya terasa begah. Penanganan khusus mungkin ya di infus aja, sama dikasih obat anti mual buat pusingnya juga. Kalau dari sini, kalau misalnya yang udah agak shock ya, tensinya rendah, itu kami rujuk ke RS Sayang. Sementara itu, korban keracunan Eis membeberkan dirinya mengalami gejala keracunan seperti mual dan mules pada tengah malam. Dia terpaksa dilarikan ke puskesmas. Makannya dari lohor, saya mau dari mual itu tetap jam 2 malam. Kalau suami mah baru makan 2 jam langsung muntah. Pada saat diwawancara apahabar.com, kondisi fisik Eis mulai membaik. Dia mendapatkan perawatan intensif dari petugas puskesmas dan bidan desa. Ya, rasanya misalnya kuah pusing, mulas sampai alhamdulillah itu udah keluar semuanya dari itu buang besar dari udah sekarang sudah mendingan alhamdulillah. Akibat makan nasi dari itu, besek. Berdasarkan informasi, puluhan warga yang diduga mengalami keracunan telah menjalani perawatan di Puskesmas Cilaku dan RSUD Cianjur.